Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini kita akan belajar kaedah melukis segi empat sama dengan menggunakan jangka lukis. Yang pertama, apa yang perlu dilakukan ialah kita perlu melukiskan satu tembiring garis AB yang sepanjang 4 cm. Okey. So, cikgu akan ukurkan 4 cm. Jadi 4 cm A dan B. Okay. Kemudian kita bina satu lagi garis renjang dengan AB yang melalui titik A. Okay. Jadi kita ambilkan A sebagai jejarinya. Okay. Kita dapatkan satu garis renjang dengan mengambil kira titik persilangan yang wujud, dan kita sambungkan titik A dengan titik yang bersilang tadi dan kita lebihkannya. Okay. Seterusnya, okay, seterusnya kita bina satu lekuk berjarak 4 cm dari A supaya bersilang dengan garis renjang itu. Okay. So, ini 4 cm. Okay. Jadi kita dapat satu garis yang bersilang, satu lengkung yang bersilang, dan titik persilangan ini kita labelkan dia sebagai D. Okey. Seterusnya, kita bina lagi dua lekuk berjarak 4 cm dari B, okey, dan D, supaya kedua-dua lekuk persilang itu bersilang di C. So, ini ialah C. Seterusnya, kita sambungkan garis tersebut. Okay, maka siaplah segi empat sama kita.